ini ya, walaupun dia kecil, tapi dia ini ya ada isiannya. Kita coba belek. Oke. Apa ya kira-kira buahnya itu, kayak yang manis gitu loh dilihatnya. Oke teman-teman, balik lagi ya di channelnya Kang Lewasel. Kali ini kita akan coba aprak-aprakan lagi, cari rujakan insya Allah kalau ada ya. Oke, gimana untuk hari ini, makanya dituturkan terus. Urut ini mulungan gitu Pak. Oh, keren. Durian Mas Bro. Alah. Ketek. Teman-teman. Ada satu ya tuh di balik pohon. Balik ambil. Ini kayaknya baru tadi pagi nih jatuh. Anjir lo basi rumah nih. Kita bongkar lagi. Ternyata pada nyangsang ya. Dikarenakan sangat lumayan rimbun. Rezeki anak soleh. Agak sedikit ini sih wangi. Apa tuh? Ada. Au. Kalau apa sih mesek durian mah muncul asap teh. Perih.
Au. Nih ya, si dagingnya. Bentar. Cuma ini belum matang. Ini kayaknya ke bawah angin ya. Jadi dia murag. Aduh. Bagian si dagingnya lumayan tebal. Lumayan. Cuman manis. Kayaknya masih ada. Enaknya tuh kalau yang masih kayak gini ya, digigit ya, apa sih, crunchy bangnya. Oke, ini buat ini ya, kameramen. Baru kali ini ya main ke daerah sini, ternyata sini banyak pohon durian. Lihat. Satu. Tuh, coy. Ini kayaknya durian lokal ya. Apa sih, pada kecil. Kalau durian kayak gini tuh pas banget. Apa sih, kita bikin rujak. Nih cok. Ini ya, walaupun dia kecil, tapi dia ini ya, ada isiannya. Kita coba black. Cuman ini masih pada kecil, tapi ini kalau kita bikin rujak cowel sambal. Crunchy. Kalau dari si segi rasa dia, walaupun kecil, lumayan manis. Mantap. Oke teman, kita akan coba terus cari dulu ya si buah duriannya. Karena ini baru dapat 3 biji. Lanjut, kita berburu lagi. Oke guys, lumayan ya dapat 4 biji. Kita akan coba cek di sana. On kan? On. Kalau mau mah ya, jambu pada kuning-kuning. Oh, ternyata cinangling, coy. Lihat, kalau dari buahnya. Anjir. Lebut. Kita simpan dulu. Barangkali dapat. Lihat buahnya, aduh itu tinggal ngerontok doang, banyak sekali.
banyak buahnya, cuman aneh. Di kakaknya apa sih tempat ini ya, perlintasan warga. Gak satu persen nemuin adanya durian yang jatuh. Oke teman-teman, nampaknya untuk di sini nggak ada yang jatuh ya duriannya. Kita coba close dulu, kita akan coba cari lagi. Oke teman-teman, jadi untuk berburu kali ini cuma dapat 4 biji dari si duriannya, lumayan lah. Dan ini tadi ada yang udah kelihatan betek ya. Nah ini mah kayaknya udah agak sedikit matang ya, agak lumayan apa sih, udah belah si duriannya. Dan sekarang kita coba untuk bikin dulu sambalnya. Kita keluarkan dulu. Aduh. Jadi untuk kali ini kita akan bikin rujak durian gula merah ya. Oke. Saya jujur gak nyangka ya kalau di sekitaran sini itu banyak pohon durian. Baru kali ini saya kesini main. Seperti biasa, kita pakai cabai yang agak sedikit banyak ya, karena saya sendiri sangat suka pedas. Oke, cabainya cukup. Sekarang kita pakai in uyah. Kayaknya yang kekecilan ya. Kita pakai teflon. Dan sebagai pelengkapnya, kita pakai juga gula merah. 3 siung saja. Lanjut, kita eksekusi. Kita bikin dulu sambalnya. Jadi seperti biasa, biar nggak terlalu kental juga si sambalnya, kita kasih sedikit cai. Dan sekarang waktu yang spesial ya, kita nanti tinggal kupas si bagian kulitnya. Oh ya, ini ada apa sih namanya, stakalon nih. Ini sih pohonnya asem ya, kayak belimbing. Kita akan coba cari ya, buat nanti tambahan ngerujak si duriannya. Kita akan lanjut nanti setelah mukbang rujak duriannya. Oke teman-teman, lumayan.
Sudah jadi ya rujak duriannya. Lihat. Ini hal pertama ya saya lakuin, ngerujak durian pakai cowel sambal kayak gini. Lanjut kita eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, bismillah. Anjir. Udah mau wangi ya. Ditambah crunchy banget nih kalau apa sih durian muda kayak gini. Ajib. Gokil lagi. Kita coba ya bagian yang gedenya. Bismillah. Gila. Keren. Ini ternyata si bi-nya pun ini ya bisa kita makan juga, cuman agak sedikit kesed di udangnya. Gokil. Bijinya ternyata dibikin rujak kayak gini sih durian muda, keren deh. Dan ternyata agak lumayan segar ya digigitnya kalau durian mentah kayak gini. Dan untuk ini bisa teman-teman coba di rumah ya, bikin rujak kayak gini dari durian. Ternyata ulala baby, keren. Wah, mah semua ini. Sambalnya lumayan pedas, cuma nggak terlalu pedas ya. Lanjut. Nyok,
masih uang gitu ya. Lalu ya. Hah. Habis. Anjir. Ya teman, semoga terhibur ya. Dan untuk teknik sendiri bisa teman-teman coba di rumah. Bikin cek durian mentah kayak gini, pakai gula merah, dicolek, keren. Next video kita jumpa lagi. Bye-bye.